Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 1. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan tundukkan kepala kalian. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi syailahul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, marilah kita membaca sholawat nariyah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin iladi tan halul bihil ubadu wa tanfariju bihil kurabu wa tungkada bihil hawaiju wa tunalul bihil rokoim wa husnul qawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ahdani kulli ma Baik anak-anak, di materi kali ini kita belajar mengenai gerak non-lokomotor. Masih ingat kan gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi bergerak dan tidak berpindah tempat. Contohnya seperti gambar di samping ini. Merentangkan tangan, meliukkan tubuh. Nah, ini adalah contoh gerak meliukkan tubuh. Meliukkan tubuh dapat menjaga kekuatan otot tangan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, berdirilah dengan kaki terbuka. Kedua tangan diangkat di atas. Liukan badan ke kanan dan ke kiri. Pandangan matanya lurus ke depan. Gerakan meliukkan tubuh dilakukan dalam hitungan 1 sampai 8. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Jadi diangkat kanan kiri 1 sampai 8. Oke, anak-anak, ini adalah contoh gerak non-lokomotor. Contoh yang lain yaitu mendorong tembok. Gerakan mendorong tembok termasuk gerakan non-lokomotor. Kenapa? Karena dilakukan tanpa berpindah tempat, bergerak dan tanpa berpindah tempat. Caranya seperti ini. Mendorong tembok dilakukan dengan kedua tangan. Setiap siswa melakukan gerakan. Gerakan dimulai dengan aba-aba dari Pak Firza. Siswa mendengarkan aba-aba dari guru dan gerakan diakhiri dengan aba-aba dari guru. Lakukan bersama temanmu, lakukan dengan hati-hati agar tidak cedera. Jadi, kalau Pak Firza meniupkan peluit, kalian melakukan gerakan mendorong tembok. Ketika ada peluit lagi, itu tandanya gerakan mendorong tembok
diakhiri atau sudah selesai. Jadi perintahnya untuk melakukan gerakan, kalau olahraga Pak Firza biasanya menggunakan peluit. Oke, lakukan bersama teman-temanmu dan lakukan dengan hati-hati agar tidak cedera. Ada banyak contoh gerakan lokomotor ya anak-anak, seperti gerakan menirukan tumbuhan. Itu juga termasuk gerak, contoh gerak non-lokomotor. Macam-macam contoh gerak non-lokomotor. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13 contoh. Salah satunya meliukkan tubuh kanan dan ke kiri. Seperti ini, mereka kepala bergantian bergerak, kan telinga, mengangkat kaki, berjinjit, dan lain-lain. Kalian pahami ya, kalian harus tahu contoh dan perbedaan gerak dasar olahraga, mulai gerak lokomotor, non-lokomotor, dan nanti kita belajar mengenai gerak manipulatif. Selanjutnya adalah posisi duduk. Berikut adalah contoh posisi duduk yang benar. Biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar. Kebiasaan duduk yang baik berakibat pada pertumbuhan. Maaf, kebiasaan duduk yang tidak baik dapat mengganggu pertumbuhan kalian. Akibatnya tulang belakang terganggu. Misalnya tulang belakang kalian kalau duduknya nggak benar bisa bengkok. Biasakan saat membaca dan menulis, kalian melakukan sikap duduk yang benar. Berikut adalah contoh sikap duduk yang benar. Ini ketika menulis dan ini ketika membaca. Kalau kalian tidak melakukan sikap duduk yang benar, kalian akan terganggu untuk masalah pertumbuhan kalian dan bisa tulang belakang kalian bisa bengkok. Ya. Jadi harus duduk ketik dengan posisi yang benar ketika menulis dan membaca. Beberapa gangguan pada tulang belakang adalah sebagai berikut. Skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya sering membawa beban terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Jadi kalau membawa buku terlalu berat, bisa mengakibatkan skoliosis. Jadi harus seimbang beban kanan dan kiri. Kyphosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban terlalu berat di punggung. Jadi kalau duduknya selalu membungkuk, bisa terkena penyakit kyphosis, ya, tulang belakangnya membengkok ke belakang. Selanjutnya adalah lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Berikut ini adalah contoh duduk, sikap duduk yang benar dan tidak benar. Berikan tanda centang pada kotak posisi duduk yang benar. Coba yang mana anak-anak? Ketika sikap penulis yang benar ya, yang ini. Kalau yang ini tidak perlu atau tidak patut dicontoh. Ketika membaca yang benar yang mana? Yang ini ya. Kalau yang ini bisa mengakibatkan kyphosis, tulang belakang membengkok ke depan. Ya, contoh sikap duduk yang benar saat menulis dan membaca yaitu nomor 1 dan nomor 2. Yang ini tidak patut dicontoh. Kalau kalian masih melakukan ini di rumah, harap dirubah ya. Contohlah sikap duduk yang baik dan benar seperti pada gambar berikut ini. Oke, ini adalah contoh gerak manipulatif
Kalau gerak manipulatif itu dilakukan dengan bantuan alat-alat olahraga atau gerakan yang dilakukan dengan alat-alat olahraga. Alatnya bisa bola, tongkat pemukul, terus raket, bat, dan lain-lain. Tahukah kalian ini permainan apa? Ini adalah permainan kasti. Sering ya kalian di rumah atau belum pernah sama sekali. Nanti kalau kita sudah masuk, kita akan mencoba permainan kasti. Ini adalah tongkat pemukulnya dan ini bolanya. Terus ini ada lagi permainan apa Nana? Sering kita jumpai di TV dan sangat populer di negara kita yaitu Indonesia. Ini adalah permainan bulu tangkis. Ya, ini raketnya, ini shuttlecocknya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai gerak non-lokomotor, yaitu bergerak, pengertiannya bergerak dan tidak berpindah tempat. Contohnya tadi banyak, salah satunya meliukkan tubuh dan menirukan gerakan tumbuhan dan gerak-gerakan yang lainnya. Ya, kalian cari sendiri contohnya, tadi sudah dijelaskan di PPT. Terus yang kedua, kita belajar mengenai bagaimana sikap tubuh kita ketika kita menulis dan membaca. Kalian harus melakukan dengan sikap yang benar seperti di contoh gambar tadi. Terus yang terakhir, kita sedikit membahas mengenai permainan-permainan yang dilakukan dengan gerakan dasar manipulatif. Ya, ada beberapa tadi yaitu permainan kasti dan permainan bulu tangkis. Itu gerakannya dilakukan dengan gerakan manipulatif seperti melempar, menangkap, memukul, dan lain-lain. Oke anak-anak, saya rasa materi PJOK di kelas 1 ini di tema 2.3 dan tema 2.4 sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan Pak Firza bermanfaat dan mohon maaf apabila Pak Firza kurang jelas dalam penyampaian materi. Untuk pembelajaran di tema 2.4, selanjutnya kita akan belajar atau tugasnya mengenai tugas praktek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.